Halo CZ Mania, hari ini kita kedatangan produk CZ yang salah satu yang paling baru dan paling fenomenal karena berhasil memenangkan kejuaraan dunia divisi standar World Shoot tahun lalu dan juga tahun ini berhasil memenangkan divisi standar lagi di kejuaraan Eropa. Apa itu? CZ TS2 Orange. Apa aja yang ada dalam boxnya? Tentu saja unit TS2 Orange, kemudian 3 buah magazin. Kapasitas magazinnya ini 20 round ya. Apa aja dalamnya lagi? Kemudian ada spare untuk hammer spring, spare untuk recoil spring, spare firing pin spring, kemudian ada sikat dan cleaning rod, ada juga ammo loader, Allen key, beberapa shock buffer, dan slide stop pin. Yang terakhir juga diberikan minyak pelumas gun oil dari Kammer. Oke, untuk pistolnya, apa yang membuat pistol ini istimewa dan beda dari pistol-pistol CZ sebelumnya? Pistol ini adalah salah satu pistol CZ yang pertama kali menggunakan bull barrel. CZ akhirnya memberikan bull barrel untuk line up senjatanya. Kemudian bisa diperhatikan ergonomi bagian safety juga dirubah oleh CZ menjadi posisinya lebih ke atas sehingga grippingnya itu lebih pas ya bagi kebanyakan orang. Ini berdasarkan input dari juara dunia shooter CZ yaitu Khalil Firai. Kemudian ada serration baru, kalau dulu hanya di samping aja, tapi ini juga ada di atasnya sehingga mempermudah ketika mengokang senjata. Untuk yang lainnya itu kurang lebih mirip, dia masih menggunakan tamres dari TS, part lainnya juga sama, ini juga sama dengan TS sebelumnya. Ini TS2 Orange, sudah kita unboxing dan kita lihat apa aja kelengkapannya. Sekarang ayo kita coba. Kita udah nyobain TS2 Orange ini. Untuk akurasi sangat bagus, khas dari CZ ya. Kalau seri Orange itu pasti biasanya akurasinya dibikin sangat bagus. Kemudian untuk trigger pull itu juga sangat crisp, sangat enak, sangat bersih. Untuk safety-nya, penggunaan safety yang baru di atas ini memberikan ergonomi yang lebih baik untuk kita menahan recoil pistolnya. Kemudian tamresnya posisinya juga sangat pas ketika dipakai untuk menembak, dan magazinnya itu isi 20, jadi magazinnya kapasitasnya punya 20 untuk 9 mm. Ketika menembak, balance-nya juga sekarang lebih baik karena menggunakan bull barrel. Meskipun kalau nanti pistol ini sudah saya pakai untuk saya kompetisi, mungkin saya akan mengganti dengan grip yang kuningan agar balance-nya itu lebih enak lagi sehingga ketika menembak bisa lebih cepat recoil-nya dan juga lebih diam ya pergerakan pistolnya. Oke, itu kesimpulan dari TS2 Orange. Kapan-kapan kalian juga bisa coba pistol ini. Sekian dari saya.